Gunung Cacimaki, Rahman, jurusita dari Pengadilan Negeri Medan, hanya terdiam saja. Bersama kepolisian, Rahman memimpin proses eksekusi atas rumah dan tanah di Jalan Batu Tulis, Kecamatan Medan Petisa, yang dihuni oleh keluarga Friska Sagala. Perkaranya, yakni uang prestasi jual beli rumah. Kedua pihak yang bersengketa, Friska Sagala dan pembelinya, Herlina Silalahi. Jual belinya sudah terlaksana, sudah ada aktenya, namun objeknya tidak bisa dikuasai oleh pembeli, maka Herlina Antonia Silalahi melakukan gugatan. Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, terdaftar di perkara nomor 621 PDTG 2014 Medan. Kemudian... Friska Sagala berdalih, eksekusi berawal dari masalah hutang-hutang dengan Herlina yang disebutnya seorang rentenir. Ia merasa telah dijebak.